everyone, welcome back. Balik lagi sama gue Natasha. Terima kasih banyak untuk yang sudah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja ya. Untuk semua yang baru berkunjung di channel YouTube gue, hai, salam kenal. Please bantu subscribe dan aktifkan juga loncengnya ya guys. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian dapat notifikasinya. Di video kali ini seperti biasa guys, gue akan membawakan satu kasus kriminal lagi. Selebgram psikopat yang membunuh dan mengeluarkan organ tubuh ibu kandungnya sendiri guys. Kasus pembunuhan memang sedang marak terjadi guys akhir-akhir ini. Biasanya pembunuhan ini dilandasi oleh dendam atau emosi yang mengakibatkan orang tersebut mempunyai niatan jahat sampai rela membunuh atau berencana untuk membunuh seseorang guys. So, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja yuk kita masuk guys ke ceritanya. Di cerita kali ini, kita akan membahas seorang influencer alias selebgram yang parasnya cantik dan juga pintar. Tapi guys, dibalik parasnya yang cantik dan badannya yang bagus kayak gitar Spanyol, dia punya penyakit mental health atau penyakit mental. Kasus ini viral waktu akhir tahun 2020 kemarin. Namanya adalah Anna Leokovic, umurnya sekitar 21 tahun guys. Dia adalah seorang influencer yang berasal dari negara Komrat Republik Moldova. Dan orang-orang di sana itu terkenal ya memang dengan muka yang cantik dan badan yang profesional dan semampai guys. Bagus deh pokoknya kayak gitar Spanyol. Anna adalah seorang anak yang pintar, cantik, dan dia adalah seorang mahasiswi kedokteran yang berusia sekitar 21 tahun. Kehidupannya pun glamor karena dia berasal dari keluarga yang memang udah kaya gitu loh. Anna menjadi tersangka utama atas kasus pembunuhan ibunya yang bernama Praskovia Leikovic guys. Anna ini tega membunuh ibunya dengan cara yang sadis dan kejam guys. Ini gue merinding banget guys. Anna menikam ibunya dengan pisau dapur setelah ditikam ibunya tidak langsung meninggal guys. Di saat ibunya masih hidup dan dalam keadaan sekarat, Anna membelah perut ibunya dan lalu mencongkel organ tubuhnya seperti paru-paru dan ususnya dikeluarin guys. Lalu dia mengambil jantung ibunya dan kemudian membelah jantungnya. Akhirnya disitulah ibunya Anna meninggal dunia guys. Nah ini yang bikin gue sampai gak habis pikir guys. Setelah si Anna ngebunuh ibunya, dia langsung mandi dan bersiap-siap untuk apa? Untuk pergi berkencan dengan pacarnya. Gila gak tuh? Biasanya orang kalau habis melakukan pembunuhan itu dia ngumpetin mayat dan bersihin TKP supaya gak ada yang tahu ya kan? Tapi anehnya si Anna gak nguburin atau ngumpetin mayat ibunya dan darah yang mengalir di mana-mana gak dibersihin guys. Dan dia malah mandi siap-siap untuk ngebucin sama pacarnya. Karena mayat ibunya tidak disembunyikan, ada teman ibunya Anna atau bisa dibilang tetangganya guys. Karena rumah teman ibunya Anna ini cuma beberapa rumah dari rumahnya si Anna. Tetangganya ketok-ketok rumahnya terus. Kok gak ada yang keluar? Tuh teman ibunya mikir begitu guys. Ya udah, akhirnya masuklah langsung teman ibunya ini. Karena udah seakrab itu tetangganya sama ibunya si Anna ini, pas teman ibunya Anna ini masuk ke dalam rumah, yap, tetangganya menemukan mayat ibunya dan langsung menelpon polisi. Polisi langsung menuju TKP guys. Kasus tersebut dan menetapkan bahwa si Anna adalah tersangka utamanya. Anna ditahan sehari setelah melakukan pembunuhan ibunya tersebut guys. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa si Anna yang cantik begini kok rela ngebunuh ibu kandungnya sendiri sampai badannya dibelah-belah gitu guys. Dari berbagai sumber yang gue dapat, Anna ini udah lama banget dendam sama ibunya dan sering cekcok tentang masalah obat-obatan terlarang. Ibu Anna menduga bahwa anaknya kecanduan obat-obatan terlarang dan sudah mendaftarkan Anna ke rumah sakit rehabilitas. Lalu dia meminta Anna untuk melakukan rehabilitas guys. Namun Anna tidak mendengarkan ibunya dan malah dendam sama si ibunya ini. Padahal itu demi kebaikan elu Anna. Geram banget gue. Hingga pada saat ibunya pulang ke rumah sewaktu habis bekerja dari negara Jerman nih, percekcokan pun dimulai lagi karena ibu Anna meminta Anna untuk segera pergi ke rumah sakit yang udah dia daftarin, rumah sakit yang buat dia rehabilitasi narkoba gitu loh guys. Udah didaftarin sama ibunya, tinggal dia pergi aja. Apa susahnya si Anna ya, heran gue deh. Dan karena alasan itulah Anna membunuh ibunya sendiri. Hal sepele guys, sangat sepele. Tapi karena dia punya penyakit mental mungkin ya maybe, jadi sifatnya begitu gitu loh.
Pada saat di pengadilan, Anna menunjukkan sikap dan perilaku yang aneh. Di video yang beredar, Anna menunjukkan wajah dan perilaku yang tidak ada memiliki rasa penyesalan karena membunuh ibunya sendiri, guys. Bayangkan, nih gue masukin videonya, check it out. Ты не понимаете, что вы сделали? Вы почему убили свою маму? Вы убили свою маму? Вы сожалеете о том, что вы сделали? Сewaktu hakim belum datang, si Anna ini malah asik rebahan dan kayak bersih-bersihin kukunya gitu, guys. Heh, tobat lu Anna, ya ampun. Saat seorang jurnalis bertanya sama si Anna ini ya, dia bertanya, mengapa kamu memutilasi ibumu sendiri? Anna tidak menjawab dan dia hanya tertawa sambil mengucapkan selamat tinggal. Geram kali gue rasanya. Dan kalian tahu di akhir video dia ketawa keras banget kan guys. Oh iya, by the way, karena Anna ini dikenal selebgram, di saat sebelum dia membunuh ibunya, dia mempunyai followers Instagram baru 9.000 lebih gitu guys. Sebenarnya dia gak seleb-seleb banget sih. Dan setelah membunuh tersebut, sekarang followersnya itu udah naik jadi 40.000 dan akunnya di private. Coba cek aja di IG-nya guys. Dan satu lagi guys, karena dulu sempat viral banget kan di kasus karena si Anna itu good looking, orang malah suka dan ngedukung si Anna ini, sama kayak kasusnya si Isabella Guzman. Iya, ya karena good looking. Emang ya yang good looking selalu terdepan guys. Okay, guys, kayak video aku hari ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Comment sebaik-baiknya di bawah. Next aku harus bawain true crime apa lagi ya guys. Bantu support channel YouTube ini. Aktifkan juga loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video kalian dapat notifikasinya. Bye, see you next video.